Halo, jumpa lagi bosku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Boci-Boci, channel yang membahas seputar masalah YouTube, tutorial terkini, tips dan trik kekinian lainnya. Salam YouTuber pemula dan salam YouTuber handphone. Baik, di video kali ini gua akan bahas tentang YouTube kembali ya. Mungkin sebagian besar sobat semua yang sedang menonton video ini mempunyai masalah yang sama. Kenapa sih atau mengapa sih kok beberapa hari ini jumlah subscriber gua berkurang ya? Atau subscriber gua kok hilang? Nah, bisa kembali enggak subscriber gua ya? Nah, beberapa hari ini gua juga mengalami hal yang sama ya, sob. Beberapa subscriber gua juga menghilang. Tapi alhamdulillah dengan memakai trik ini jumlah subscriber gua bisa balik dan bertambah lagi. Nah, gua akan share trik apa saja ya agar subscriber sobat semua bisa balik lagi dan pastinya akan terus bertambah. So, tonton terus video ini dan yang baru bergabung silahkan klik tombol subscribe-nya serta nyalakan lonceng notifikasinya. Karena akan banyak video-video bermanfaat yang akan kamu dapatkan di channel ini, sehingga channel sobat semua bisa berkembang dan segera dimonetize. Oke, sobat semua, langsung saja buka aplikasi YouTube Studio atau YouTube Creator ya. Buka di analytics dan cek di subscriber. Nah, kalau teman-teman lihat di sini ya yang ke bawah ini subscriber gua menghilang ya, tapi alhamdulillah naik lagi dan insya Allah ini akan naik terus. Nah, caranya gimana agar subscriber kita yang hilang bisa balik lagi? Cara yang pertama adalah sobat semua harus upload video secara rutin dan menarik. Nah, kalau sobat semua bisa lihat di video di channel gua sekarang ini, hampir tiap hari aku upload video ya. Walaupun sekarang view-nya masih sedikit, yang penting kita semangat dulu uploadnya, karena kita tidak tahu nanti besok atau kapan ya video yang mana yang akan naik view-nya. Jadi yang pertama harus semangat. Semangat aja dulu sambil kita belajar terus memperbaiki kualitas video kita. Karena gue percaya kualitas video akan terus bisa kita tingkatkan seiring perjalanan waktu dan jam terbang kita ya. Yang penting teman-teman semangat aja dulu, hajar aja terus sambil kita belajar. Sobat semua juga bisa cek channel-channel yang sudah besar ya, yang subscribernya sampai ratusan ya, sampai 500-an. Awal-awalnya juga videonya tidak sebagus dengan videonya yang sekarang ya. Tidak ada channel yang langsung besar, semua butuh proses ya. Yang penting kita mau belajar terus. Oke. Itu teknik yang pertama, upload terus video setiap hari ya. Minimal seminggu 4 kali lah ya. Oke, yang kedua adalah usahakan untuk upload video yang menarik atau yang disukai banyak orang. Bikin penonton atau viewer channel kamu nyaman dan betah untuk menonton video kamu, sehingga YouTube senang untuk mempromosikan video kamu ya. Ya, algoritma YouTube akan senang jika penonton video kita bisa berlama-lama ditontonnya. Ini sobat semua bisa cek di analytics video kita ditonton berapa lama. Kalau penonton atau durasi nontonnya lama, ini berarti konten kita menarik atau disenangi oleh penonton. Nah, kalau durasi nontonnya sebentar ya, berarti kualitas video kita perlu kita tingkatkan lagi. Tapi jangan putus semangat ya, untuk membuat walaupun view kita dikit harus kita terus perbaiki ya. Walaupun kualitas video kita jelek atau viewer kita sedikit, tidak apa-apa, karena namanya juga pemula butuh proses ya. Yang penting kita terus mau belajar.
dan terus meningkatkan kualitas video kita. Jadi intinya tetap semangat. Terus yang ketiga atau yang terakhir, sobat semua, usahakan bikin thumbnail semenarik mungkin agar video teman-teman menarik untuk dilirik oleh penonton, yang pastinya sesuai dengan isi konten video teman-teman ya. Jangan bikin thumbnail yang sembarangan ya, misalnya kontennya tentang memasak ya, thumbnailnya musik, nah itu tidak boleh ya. Itu thumbnail ini adalah hal yang sangat menentukan untuk video kita dikunjungi kebanyakan penonton. Lebih memperhatikannya, lebih melihat thumbnail daripada judul ya. Jadi pastikan buat yang menarik ya, semenarik mungkin ya sobat. Oke, kalau yang ketiga hal tersebut semua sudah dilakukan, upload video setiap hari yang rutin, kualitas video menarik, dan thumbnail yang dibuat sebagai pandangan pertama sangat menarik, insya Allah subscriber sobat semua akan terus meningkat, dan yang pastinya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang akan cepat terpenuhi, bahkan kurang dari 1 bulan. Baik, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.